penghargaan dan apresiasi kepada narapidana dan anak binaan yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik, yaitu berupa reaksi umum 17 Agustus yang pada saatnya nanti akan diberikan secara langsung oleh Wakil Bupati Ciamis kepada perwakilan narapidana lembaga pemasyarakatan Ciamis. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, kami mengajak Bapak dan Ibu sejenak menundukkan kepala memohon keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Nazar Ismail. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, Tuhan yang mengatur semesta alam ini, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izinmulah pada hari ini kami dapat hadir dan berkumpul tepat untuk mengikuti acara pemberian remisi umum 17 Agustus tahun 2023 bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Ciamis dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Dengan menundukkan kepala dan memadahkan kedua tangan, kami meminta dan berdoa kepada-Mu ya Allah, semoga acara ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho-Mu serta bermakna bagi narapidana yang mendapatkan pengurangan masa pidana karena memperoleh remisi umum ini. Ya Allah yang Maha Membolak-balikkan hati, berikan kami kemudahan dan kekuatan untuk memperbaiki diri kami semua dan untuk narapidana dan tahanan di sini, agar senantiasa Engkau bukakan pintu maaf dan taubat, agar senantiasa mampu berhijrah dari alam kegelapan menuju alam yang Engkau sinari dengan rahmat dan hidayah-Mu. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kami kemampuan jiwa untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Limpahkan kepada kami hikmah dan kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi segala cobaan dari-Mu. Limpahkanlah bangsa dan negara ini. Jadikanlah negara Indonesia yang kami cintai ini